Hari ini, Ari Wibowo dikabarkan resmi memeluk agama Islam setelah ia dinyatakan resmi bercerai dengan istrinya Inge Anugrah. Kabar tersebut beredar di media sosial setelah dia memposting foto dengan Gus Miftah di akun Instagram milik pribadinya. Perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah mengejutkan publik lantaran tak pernah ada kabar terkait konflik pasangan tersebut. Pernikahan yang dijalin nyaris 17 tahun itu harus kandas dengan cekcok dan berbagai isu yang menaungi hubungan mereka. Salah satunya perbedaan agama. Benarkah Ari Wibowo berniat mualaf? Ari Wibowo dan Inge Anugrah tengah proses cerai. Aktor tampan itu menggugat cerai istrinya karena sudah tidak merasa ada keharmonisan. Kini, Ari dan Inge tengah berebut hak asuh anak mereka yakni Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Tak disangka viral lagi pernyataan kedua anaknya saat ditanya pilih papa atau mamanya. Ari Wibowo menggugat cerai Inge Anugrah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 3 April 2023 lalu. Keduanya tengah berebut hak asuh anak mereka yakni Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Namun siapa sangka, viral lagi pernyataan kedua anak Ari Wibowo dan Inge Anugrah saat disuruh memilih kepada siapa mereka akan bersama. Ternyata, kedua anak mereka kompak memilih Ari Wibowo untuk tinggal bersama. Di sisi lain, kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Balapationa menjelaskan alasan Ari Wibowo menggugat cerai kliennya. Katanya, gugatan ini berawal dari percekcokan yang terjadi di biduk rumah tangga kliennya pada tahun 2020 silam. Dari sini, kliennya dan Ari sudah merasa tidak cocok satu sama lain. Namun, baru 3 April 2023 kemarin Ari melayangkan gugatan cerai itu. Selain itu, ucap Petrus, Ari pun meminta hak asuh anak agar diberikan kepadanya. Hal ini tertuang di dalam gugatan yang dilayangkan olehnya. Meski begitu, kata Petrus, Ari tetap memberikan hak kepada Inge untuk bertemu dan mengajak mereka bermain nantinya. Namun, keputusan perihal hak asuh anak ini masih belum diputuskan oleh majelis hakim.